Peniaga di kawasan bebas cukai Rantau Panjang Kelantan berharap tawaran harga murah yang ditawarkan mereka dapat menarik pelanggan kembali ke situ. Kini khususnya selepas penduduk kini sudah dibenarkan melakukan perjalanan rentas negeri. Tinjauan di kawasan bebas cukai Rantau Panjang mendapati ada peniaga yang menawarkan harga jualan sehingga 20% lebih murah. Begitupun mereka masih tidak kisah kerana kebanyakan barang yang berkenaan adalah daripada stok lama. Peniaga di Rantau Panjang mengharap sangatlah warga Kelantan yang duduk jauh-jauh tu balik. Mana selepas dia balik tu dia akan beli belah di Rantau Panjang ni. Biasanya macam itulah. Sebabnya berlaku ni bila musim perayaan memang sini rezeki melimpah lah. Kira kata kalau dia orang balik beli belah di Rantau Panjang ni bolehlah menampung dengan selama kini kita tak dapat peniaga. Ekonomi pun mungkin boleh bertambah lah. Ketika ini hanya 60% peniaga kembali berniaga di kawasan itu. Jumlah itu dijangka bertambah hujung minggu ini. Ketika waktu sebelum COVID-19, sehari anggaran lebih 1,000 pengunjung ke kawasan bebas cukai Rantau Panjang. Alhamdulillah lah, rasa seronok dari segi musim PKP ini. Alhamdulillah ada segi boleh Jadi harapan Kak bila pelancong dari KL ke apa boleh datang? Minta-minta macam itulah. Dah balik nanti bolehlah datang dekat bandar Rantau Panjang ni. Beli-beli barang. Kak jual apa? Akak jual periuk, kuali, Narita. Seronoknya. Itu je lah nak cakap seronoknya lah. Boleh main-main jalan-jalan. Jadi Kak cari apa ni kat sini? Nak cari periuk. Jadi lebih murah ke macam mana? Bezalah. Dari Kota Baru dan Rantau Panjang ni bezalah. Dan seperti juga di mana-mana tempat, peniaga dan pelanggan masih perlu mematuhi penjarakan sosial. Keseluruhan terdapat lebih 1,200 peniaga beroperasi di kawasan bebas cukai Rantau Panjang ini.